Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat kaca film yang sedang belajar, terutama praktisi stiker ya, yang baru memulai di bidang kaca film. Kemarin ada yang bingung nih, Bang, gimana sih cara melepas lapisan kaca filmnya nih ya, atau memisahkan lapisan plastiknya? Itu sering mengalami kesulitan ya. Ini saya kasih contoh langsung, saya ambil sedikit potongan ya. Nih, potongan kaca filmnya, gimana cara memisahkannya? Ini saya kasih tahu. Yang pertama, teman-teman bisa memisahkan menggunakan jari ini ya. Kita harus melatihnya tentunya. Semua itu harus berlatih. Jika tidak berlatih ya tentunya sulit. Silakan plastiknya dipisahkan dengan cara seperti ini. Tuh. Seperti ini. Ini udah terpisah ya kan. Enak. Jadi tinggal melepas saja. Dan yang kedua, dengan cara digigit. Digigit seperti ini. Tuh. Enak kan? Bagaimana Bang cara menggigit itu Bang? Kok penasaran saya? Oke, kita lanjut. Makanya jangan kemana-mana ya. Terus saksikan video ini. Oke, ini rahasianya teman-teman ya. Plastiknya itu berada di posisi kita. Jangan di sana, di sini ya. Dan kaca filmnya berada di sana, ya kan? Oke, cara menggigitnya. Ini gigi atas, ini gigi bawah, ya kan? Gigi atas kita tarik ke belakang dan gigi bawah kita dorong keluar, jadi posisinya seperti ini, seret, seret, seret gitu ya. Ini kaca filmnya di tengah-tengah sini, kita gigit. Jangan dikermus ya kan, digigit, digigit tapi digesek gitu. Jangan gini ya, apalagi gini, oh jangan ya, bahaya. Oke, contohnya seperti ini. Dibantu dengan lidah menjulur untuk memisahkan lapisan plastiknya. Makanya ya yang punya gigi rata ya beruntung lah. Kalau gigi saya nih, ini nggak rata, makanya besok mau saya behel biar rata kalau sudah punya uang. Ya wes, sekilas infonya sekian aja ya Mas ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih belajar. Jika ada salah kata ya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.